What's up basketball fans, kembali bareng gue Ruki Padilla. Dan kali ini gue ada game highlights dari semifinal DBL Jakarta Series North Region. Pertandingannya antara Semak 5 Penabur melawan SMA Kolese Canisius. Jujur ini pertama kali sih gue nonton DBL secara langsung. Dan tadi gamenya juga sangat membantu banget karena ketat banget. Jadi euforia dan atmosfernya berasa banget dan berkesan banget untuk gue. Dan banyak banget juga hari ini yang DM gue, "Kak, nonton dong yang di luar Jakarta, nonton di Bogor atau Surabaya." Gue sangat pengen banget sebenarnya nonton keluar kota juga. Gue pengen banget lihat pemain-pemain di luar kota sana. Tapi saat ini kondisinya belum memungkinkan. Jadi doakan aja mungkin, amin, ada sponsor yang mau masuk dan bisa memberikan gue fasilitas untuk keluar kota. Nah itu ditunggu aja sih, semoga aja channel ini terus berkembang, didoain aja. Tapi hari ini Semak 5, pemain yang nomor 10, jersey nomor 10 sih gue bilang paling menonjol ya. Itu kayak kuat banget juga pemainnya. Dia coast to coast udah gak bisa jaga sih tadi. Jadi menurut gue dialah MVP-nya untuk Semak 5 Penabur. Serta ada jersey nomor 24 juga yang menurut gue sangat berkontribusi juga untuk Semak 5 Penabur. So guys, gak lama-lama lagi, langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Let's enjoy the highlights. Right, line up, number 3. 2-4,
Kamu dimasukkan sini dia.